bahwa kalau tidak ada aral melintang, iya kan, tandanya masih bisa maju, bisa mundur. Maksud kita begini, kita datang di sini bukan hanya untuk menuntut, kita masyarakat mau membantu. Seandainya kalau ada 13 itu yang belum atau tinggal 3 yang belum, maka kita akan sama-sama sosialisasi seperti yang tadi kita sepakati. Kita datang ke kampungnya, kita bilang apa yang masih kurang. Nah, tapi kalau memang di kampungnya, di desanya itu, desa adatnya itu, dia tidak mau lagi menjadi desa adat, dia mau jadi desa, silakan. Tidak memaksa, kalian ikut pilkades. Maksudnya itu begitu, jadi tidak ada masalah. Percepatan. Maksudnya kita ini membantu, kita datang bukan menuntut saja, tetapi kita membantu teman-teman kita di DPR dan membantu pemerintah daerah sebagai kesatuan masyarakat umat adat. Itu karena kebersamaan ini kita pegang. Maksud saya seperti itu. Jadi kenapa, apa salahnya PMDES tidak disampaikan? Supaya kalau begini, kalau memang masih satu indikator yang belum terpenuhi, ih, kamu bikin betul cepat sudah, supaya jangan sampai karena kamu orang nih, kata usahamu ini ancur. Iya, setuju. Itu maksud Ketong. Bukan Ketong ingin mendikte pemerintah daerah. Kita membantu teman-teman DPR. Kita membantu teman-teman pemerintah daerah. Jadi kita datang bukan cuma menunggu, tapi kita ingin membantu. Begitu, pimpinan. Agar supaya dipahami, jadi bukan berarti kita minta nama itu untuk apa, bukan? Iya, persoalannya kan datanya tidak ada di ya, kita. Ya, itu. Kan dijelaskan oleh ketua tadi, Pak Berce itu. Nah, justru itu Pak Berce, kita minta. Iya, hari ini Pak Berce mau tekan kita. Belakangnya tidak ada. Bukan. Pak Bobi tadi, Pak Ketua bilang bahwa Pemda tidak mau memberikan nanti itu rampung dulu. Padahal kita iya, karena itu mereka masih dalam proses. Usahakan itu, kita bisa terima. Supaya mari kita cepat-cepat, jangan sampai molo-molo lagi. Iya, setuju. Begini, Pak Sudara, semua Bapak Ibu yang sungguh saya hormati, bahwasanya pimpinan Ketong sama-sama berpikir untuk bagaimana kemajuan ini negeri. Kira-kira apa yang menjadi masukan dari Pak Sudara tadi, pimpinan bisa tampung, dan kalau bisa, karena tadi komisi sudah meminta, namun juga belum disampaikan dengan alasan bahwa belum semuanya belum rampung. Olehnya itu mungkin pimpinan lewat surat pimpinan atas nama lembaga ini bisa meminta kepada tim identifikasi untuk memberikan. Setuju. Enam yang sudah rampung itu dan yang kurang 16 itu yang belum itu di nama-namanya juga disampaikan dan kekurangannya seperti apa. Ya, kalau atas izin pimpinan untuk bagaimana komisi bisa menindaklanjuti dengan Aliansi Kesatuan Masyarakat Umum Adat, komisi dengan sukarela hati akan mengundang teman-teman. Komisi juga tidak mau terlalu